ini belum masih berantakan. Kemudian masukkan cacingnya ya guys. Bisa ditambahkan dengan air secukupnya ya guys. Sesuai selera guys, banyak juga nggak apa-apa biar cepat matang kacangnya. Nah, biarkan kacangnya matang, nanti tempenya ditaruh belakang karena tempe. Lanjut tumis kacang ya guys, ini minyaknya sudah panas. Kemudian tumis bumbunya. Ini bumbu separuh tadi ya guys, buat numis apa ayam ungkep tadi. Tumis dulu. Masukkan tomatnya. Ini mau kasih sedikit apa garam sekali ya. Ini biar matang dulu ya. Oke ya guys, ini pawanya seperti ini, masih belum, masih berantakan. Kemudian masukkan cacingnya ya guys. Bisa ditambahkan dengan air secukupnya ya guys. Sesuai selera guys, banyak juga nggak apa-apa biar cepat matang kacangnya. Nah, biarkan kacangnya matang, nanti tempenya ditaruh belakang karena tempe itu kan sudah matang ya guys, sudah difermentasi, jadi ditaruh belakang. Saya tunggu dulu ya guys biar matang dulu. Ini kalau pak wajahnya padang, lampunya padang dan cantik guys. Ini karena petang ini tempatnya itu aduknya ke sini petang. Nah ini sudah guys ya, sudah atas sudah matang, lalu dimasukkan tempenya, jangan matang-matang itu kacangnya biar enak kalau nggak matang-matang itu. Nah kera-kera gitu loh guys, jadi enak. Kalau di rumah ini nggak beres jarang makan sayur tuh. Jadi ini guys bisa ditambahkan dengan sedikit kecap ya, pas rasa dulu ya. Bisa tambahkan sedikit kecap manis, sedikit aja guys ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja. Yang suka penyedap rasa bisa ditambahkan penyedap rasa. Ini karena mbokku itu suka itu loh guys, apa namanya, masako, ini tak kasih sedikit aja tuh, sedikit guys, sudah habis. Seperti ini guys. Nah ini sudah matang guys, bisa pintas ya diangkat. Ini menu makan siang dan makan malam yang tentunya aman untuk penderita asam lambung. Lomboknya gede guys, jadi nggak pedes gitu loh. Cabai merah besar ya guys, seperti ini. Tumis kacang dan tempe. Menu masakan sehat yang aman untuk penderita asam lambung. Nah sini ya guys, matikan kompornya. Nah seperti ini guys penampakannya, sudah matang. Tumis kacang dan tempe, menu makan siang dan makan malam untuk penderita asam lambung. Ini enggak pedes guys, wis koyo ngene lho mbokku ambene guys. Sik berantakan omahe, maksudnya omahe wong tua yo ngene iki. Terus gitu aja ya guys, seperti inilah pokoknya enak pol guys. Silahkan dicoba ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, semoga resep ini bermanfaat buat penderita asam lambung. Nah seperti ini ya guys.
Enak jempol guys. Nah, di hari akhir dulu videonya. Assalamualaikum, bye bye.